بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Begitu juga kalau orang yang tak ada pak, dia tak ada keturunan. Yang tadi ada keturunan, yang ni tak ada keturunan. Ya, contoh kita ambil orang-orang anak-anak yatim Syria. Kita pergi Syria, kita bawa balik anak yatim, kita belah. Hak ni tak tahu dah siapa dia, pak dia pun tak tahu, mak dia pun tak tahu siapa, keturunan dia pun tak tahu dah siapa. Nah, kita bawa balik Malaysia, maka yang boleh nikahkan dia adalah wali sultan. Pasal dia duduk dalam Malaysia, maka yang berhak untuk jaga dia, yang berhak menjadi wali dia, penjaga dia secara umum adalah sultan. Jangan kita pergi nikahkan dia pula. Kita bukan wali dia. Tu, kita bukan wali dia. Dan jangan kita pergi nikahkan dia. Sebab tu dalam bab anak yang anak angkat ni kita kena hati-hati. Dulu kita bincanglah sikit. Sebab pasal apa? Pasal Nabi abang pada kita. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairi abihi fal jannah alaihi haramun. Ha ni. Nabi abang pada kita sebenarnya. Kalau kita ambil satu orang anak angkat lalu kita binkan kepada kita. Ha ni, ni cerita anak angkat dulu. Tak. Kita ambil anak angkat, kita jadikan dia anak kita. Kita binkan kepada kita. Tak. Ha ni. Sedangkan kita tahu dah pak dia ni bukan kita. Pak dia orang lain. Maka Nabi abang apa? Fal jannah haram alai. Syurga haram bagi dia. Allahu akbar. Ni. Nak ambil anak angkat ni bagus. Tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada anak angkat yang digelar nama dia yang nama dia Zaid bin Harithah. Ni. Nabi angkat dia sebagai anak angkat sebelum kenabian lagi. Tak. Nabi ambil dia sebagai anak angkat sebelum belum diangkat sebagai kenabian lagi. Tak. Sampai masyhur di kalangan sahabat-sahabat panggil dia Zaid bin Muhammad. Ni. Panggil Zaid bin Harithah ni Zaid bin Muhammad. Tak panggil dia Harithah, panggil nama Nabi. Pasal apa? Pasal dia anak angkat pada Nabi Muhammad. Panggil Zaid bin Muhammad. Dan memang menjadi amalan orang-orang jahiliah, Arab jahiliah. Dia akan ambil suatu orang anak angkat di kalangan budak laki-laki. Dijadikan anak angkat dia. Bukan setakat anak angkat. Jadi macam anak dia sendiri. Ni amalan jahiliah. Lepas binkan kepada dia. Ni, binkan kepada puak angkat tu. Bahkan diwarisi harta dia. Segala-galanya diwariskan. Ni, anak angkat tersebut. Ni, Allahu Akbar. Dak. Lalu Allah Taala tempelak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Kepada orang-orang yang panggil Zaid bin Muhammad ni Allah letakkan dalam Quran tempelak kepada pada golongan-golongan sebegini.
Allah Ta'ala sebut apa? Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Ha, ni ayat dalam surah, tak silap surah Al-Zab. Ayat ni Nabi Allah Ta'ala tegur kepada mereka yang memanggil gelaran apa nama Zaid bin Muhammad ini. Allah perintahkan mereka, perintahkan mereka, udu'uhum li'abaihim, serulah mereka dengan nama pak-pak mereka, dengan nama ayah-ayah mereka. Ha, ni. Bila turun ayat ni, Nabi habaq pada sahabat-sahabat, mulai hari ni, ayat ni dah turun, tolong seru Zaid dengan nama pak dia, bukan dengan nama Muhammad. Ha, Zaid bin Harithah. Harithah tu pak dia. Panggillah Harithah tu sebagai gelaran kepada Zaid ni. Ha, Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Ni tuan-tuan. Tak. Sebab tu kalau kita ambil anak angkat, tolong jangan binkan kepada kita walaupun kita tak tahu nama dia siapa. Tak. Satu orang budak yang kita, dia tinggal dekat masjid, tak tahu pak dia, mak dia siapa, dia tak tahu. Tak. Nampak keluar-keluar rumah, duduk depan rumah kita. Kebetulan kita tak ada anak, kita pun ambil anak tersebut. Ambil anak tersebut. Bila ambil anak tersebut, kita pun pergi daftar nama kita Muhammad, kita pun buah. Kebetulan budak tadi perempuan, Salwa binti Muhammad. Fal jannah alaihi haramun. Syurga kata Nabi atas dia haram bagi dia. Allahu akbar. Tak, tak boleh. Jangan kita binkan kepada kita. Tak. Allah laknat orang-orang yang macam ni. Tak, ni. Pasal apa? Pasal kita membuang pengenalan satu orang budak yang asal dia tak tahu siapa diri dia yang sebenar. Siapa pak dia, siapa ayah dia, siapa mak dia. Tiba-tiba bila dia, kita ambil dia, seolah-olah kita menjadikan dia sebagai anak kita sehingga menyebabkan dia hilang identiti sebenar dia. Ini yang diharamkan oleh syarak. Tak, ni. Sebab tu jangan buh nama kita. Tapi dalam JPN, dalam pendaftaran, setengah-setengah pendaftaran tu boleh dia bubuh nama. Kalau budak perempuan ni nama Salwa, nama kita Muhammad, dia tulis itu Salwa Muhammad. Pendaftaran benarkan. Tak. Tu. Tapi bukan bin. Dia tak ada bin. Dia Salwa Muhammad. Jadi nama dia apa? Salwa Muhammad. Nama dia Salwa Muhammad. Tu. Bin tak boleh bubuh. Tapi disebabkan nak dia ni tak tahu siapa diri dia dia sebenar, nama pun tak tahu, maka kita boleh bagi bubuh nama dia mengikut adat budaya kita. Adat setempat kita, nama kita lagu mana. Kalau di negeri orang putih, Joseph, dak, Benzo, apa semua gitulah. Tempat kita takkan nama lagu tu. Dak. Jadi nama dia macam orang Melayu lah, Fatimah, Salwa. Boleh. Tak ada masalah. Cuma jangan bubuh lakab kepada dia. Dak. Lakab ni maknanya bagi dia jadi keturunan, macam keturunan kita. Macam contoh Syed. Kita ambil budak tu, kita bubuh nama dia Syed Al-Ja'fari hujung dia. Ataupun apa nama keturunan-keturunan tu lah. Dak. Hak hujung-hujung tu ada gelaran-gelaran. Hak tu tak boleh. Tak tu. Tapi nak bagi buh nama hak biasa-biasa orang masyarakat kita, bagi adat setempat kita. Dak. Kalau lelaki Ibrahim, dak, Daniel. Orang sampai sekarang memang suka lagu, nama-nama lagu tu. Nama-nama pelik. Tu. Tak. Apa nama? Nama-nama yang kita dengar pun oi payah nak sebut. Tu. Tapi orang nak bagaimana? Orang lah sedap dengar, sedap. Tu. Buh nama dia. Tak. Salwa, tak, Fatimah. Tak. Kita pun buh nama Fatimah Muhammad. Boleh. Tu. Tapi pelik bunyi. Lagi nak nikah, nama dia lagu mana? Tok Kadi kena sebut Salwa Muhammad. Salwa, aku nikahkan dikau dengan Salwa Muhammad. Tu nama dia. Nama dia lah tu, Salwa Muhammad. Mana dalam register, itulah nama dia, Salwa Muhammad. Pasal apa? Dia tak ada bin. Dia tak ada siapa-siapa ayah dia. Jadi kalau kita nak buh lagu tu, kalau pendaftaran kata boleh, dah, nak buat kena. Dah, mereka kata mungkin mereka kaji dah kot. Dah, ulama-ulama Malaysia buat. Boleh. Dah, tidak, takkan mereka nak benarkan. Dah, tu nak. Tapi jangan kita jadikan anak angkat tu macam anak kita sampai binkan kepada kita sehingga kita hilangkan identiti dia yang sebenar. Jangan. Tu. Boh nama lagu tu tak apa. Dah. Tapi kalau kita nak jadikan dia macam ni. Jadi, ya ya. Okey. Kami bulan-bulan dah lahir, tapi
Okey. Dia kalau perkahwinan tersebut, dia tanya, ulama sebut kalau 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan tu perempuan tadi sah mengandung. Maka setengah ulama mengatakan boleh binkan kepada kita. Dia sah sebagai anak kita. Tapi kalau menikah dengan dia saat menikah tu dia dah mengandung. Dia dah ada kandungan dalam perut dia. Yang ni tak boleh. Pasal apa? Pasal anak tu sebut bukan anak kita. Anak tu sebut bukan anak kita. Pasal apa? Pasal kita baru nak menikah dengan dia, dia dah ada dalam perut dia dah ada kandungan. Maka nak buat lagu mana? Maka anak tu lahir. Tapi anak tu dengan kita dia macam orang ajnabi yang lain. Bahkan pak yang bersetubuh dengan mak tadi, dengan budak perempuan tadi, kalau keluar anak tu perempuan, maka pak tubuh tadi boleh nikah dengan budak tu. Ni, pasal apa? Dia tak ada taraf. Ni, Allahu Akbar. Sebab tu agama cukup bab-bab hubungan, cukup Allah Ta'ala jaga semua. Sebab tu dalam ayat Allah Ta'ala sebut apa? La taqrabu zina, jangan hampiri zina. Bukan berzina, hampiri pun haram dah. Tapi kita tengok anak-anak kita, kita biar lah. Anak bukan dengan siapa? Ni, nak keluar dengan Abang Mah, balik awal. Balik awal macam tu lah. Tak, kita tak ada usaha nak defend. Jangan keluar, tak bagi. Hang keluar juga, jaga. Tak ada macam tu. Kita ada, tak apalah balik awal. Anak nak balik pukul 12, buat tak tahu. Allahu Akbar. Tak, ni rosak generasi disebabkan ni. Kita sendiri sebagai pak, tak bentuk mereka. Ni. Sebab tu jaga. Jangan sampai dah bunting. Tak, baru kita nak menyesai. Tak, masa sekarang, masa kita kena jaga. Tak, ha tu. Sebab tu jaga. Anak-anak luar nikah, memang mereka tak ada sah taraf. Sebab tu, bila tak ada sah taraf, Allah kesian. Dia tak kenal siapa bapa dia. Nak menikah, dia tak ada wali. Tak. Bahkan hubungan dia dengan pak dia, kalau dia perempuan, hubungan dengan pak dia, jasa kena jaga. Aurat dia kena tutup. Ni, wajib tutup. Tak. Allahu Akbar. Begitu juga dengan anak angkat. Kita ambil satu orang budak, kita ambil dia sebagai anak angkat kita. Maka aurat dia kita kena jaga dengan kita. Kalau dia perempuan, kita sebagai suami, kita sebagai pak angkat dia, kita aurat dengan dia kena jaga. Satu aurat yang kita tengok, kita berdosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu budak ni dia kena tahu identiti dia. Pasal bila dia tahu identiti dia, dia membesar, bila dia dah balik dia tahu. Hubungan aku dengan pak aku adalah hubungan pak dengan ayah angkat. Maka wajib kena jaga aurat. Tak. Tutup kepala kena jaga. Pasal apa? Pasal dia dengan pak angkat dia boleh menikah. Boleh menikah. Dah bila boleh menikah, maka sentuh haram. Peluk, jangan. Dah, hari ni orang buat tak kisah. Anak nak masuk universiti. Anak apa? Anak angkat aku. Nak masuk universiti, peluk. Peluk. Peluk tuan-tuan. Cium tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita berdosa pada Allah SWT. Melainkan halal bagi kita ataupun dia ni sah sentuhan dengan kita, dua. Yang pertama, kalau anak angkat ni anak pak anak menakan kita. Ada anak menakan kita. Kita kok kita ramai. Bagi aku nak bela anak hang ni. Mai bela bagi aku, aku tak nak anak lelaki. Aku nak ambil anak perempuan. Hang ramai sangat anak perempuan. Mai bagi aku. Tu, adik-adik kita. Maka dia anu anak saudara kita. Bila anak saudara kita selesai. Tak ada masalah. Dah pasal anak saudara kita. Yang kedua, anak susuan. Anak susuan. Sebab tu bila dah kita ambil satu orang budak, nak selamat hubungan kita dengan dia dari segi aurat kita dengan dia, dari segi sentuhan kita dengan dia, maka ambil budak saat usia dia sebelum umur 2 tahun. Haulaini kamilah, sebelum umur 2 tahun. Susukan dia. Bukan kita, bini kita. Kalau kita nak main cari mana susu? Susu tepung boleh eh? Tu. Dah, bini kita. Susu tepung tak boleh. Dah, susu kambing ke tak boleh, tak jadi. Dah, bini kita. Tu. Sebelum umur 2 tahun. Ni anak kat kita ni. Dia umur baru setahun. Susu lah. Susu syarat dalam mazhab kita Syafi'i 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. 5 kali kenyang lain lagu mana? Dia minum. Biasa budak dia minum bila dah kenyang lah. Dia tidur. Dia tidur. Tu cara kenyang tu. Ataupun dia tak mau susu dah. Sumbat lagu mana pun dia tak mau dah. Tu kenyang. Dia bangun pula, dia wek pula. Nak menyusu pula. Susu kali yang kedua. Sampai 5 kali. 5 kali kenyang,
maka sahlah dia jadi anak susuan kita. Bila dah jadi anak susuan kita, maka haram kita berkahwin dengan dia. Adik-beradik dia haram berkahwin. Halallah segala-galanya bersentuhan, tak jadi masalah lagi dah. Ha ni, tu anak susuan. Nak selamat, itulah cara dia. Ha, tapi kalau ambil budak tu umur 2 tahun ataupun 3 tahun, tak jadi dah. 3 tahun budak tu, hang susulah lagu mana pun. Dah tu. Tak jadi anak susuan. Tu. Susulah lagu mana pun. Dah, budak tadi umur dah 6 tu apa? Dah jadi 1 dah. Ah. Nak bagi merah. Boleh? Dah, tak ada dah, tak boleh dah. Dia syarat dia mesti sebelum umur 2 tahun. Ha, sebelum umur 2 tahun. Bila sebelum umur 2 tahun, alhamdulillah dia dah jadi anak susuan kita. Tu cara nak selamat. Nah, tapi kalau ambil lepas pada umur dia dah besar, Allah, ni yang kita kesian ni. Tak payah ni. Tapi ramai orang jadi lagu ni pada masyarakat kita. Dia tak ambil kisah soal aurat dia dengan anak kat dia. Bahkan dia rasa macam anak dia. Dia buat macam anak dia sendiri je. Dan sedangkan dia tu pak angkat dia. Tak ada kena-mengena pun dengan perempuan tadi. Bahkan anak angkat tu boleh kahwin pula dengan dia. Pasal apa? Susuan pun tidak. Tak. Halal dari segi persaudaraan pun tidak. Tak. Haa ni. Jadi dia ambil anak angkat, sekadar anak angkat untuk belah sahaja. Dan budak tu dah besar. Jadi bila dah besar, budak tu dah baligh, maka jagalah aurat dia dengan kita. Nah, kena habaq pada dia. Sebab tu kita kena maklum. Hang ni anak angkat ku. Dah anak angkat ku. Tapi aku sayang kat hang. Bahkan setengah ulama tak membenarkan kita menggelarkan diri kita sebagai pak dia. Tapi kata atas nama, atas dasar kasih sayang, hak tu dibenarkan. Dah. Dia tahu dia anak angkat, tapi kita minta dia panggil kita, panggillah ni bapak, panggil bapak. Walaupun pak angkat, panggil bapak. Mesra, nak mesra. Pak akan panggil kamu dengan nama anak. Ataupun nama cumbi ke. Nama-nama gelaran untuk dia, yang manis untuk dia, yang dia suka. Dah, tu. Dan sayang dia lebih. Nah, tu kita sayang dia. Dah, atas dasar kasih sayang. Hak tu dibenarkan. Tapi kalau nak anggap dia memang macam anak kita sungguh. Jumpa orang, ni anak aku ni. Ni anak aku ni. Ni anak aku. Tu tak boleh. Panggil pak ni, pak hang ni, pak hang. Tak, bukan pak angkat, pak sungguh. Ini tak dibenarkan. Sampai menghilangkan identiti dia. Dia kena tahu bahawa dia tu anak angkat, bukan anak kita. Tu syarat yang ditetapkan oleh ulama dalam bab anak angkat. Tapi bila dia dah kahwin, maka nak kahwin lagi kena panggil wali hakim. Kita tak boleh kahwinkan dia. Tapi berlaku, tuan-tuan, berlaku. Pak angkat menikahkan anak angkat. Allahu akbar. Dak. Badah nikah lagu mana? Dak nikah dia, kita ni siapa? Bukan wali dia. Dak, tak ada siapa-siapa. Dak, wali dia, siapa dia masa ketika tersebut? Sultan. Ataupun orang yang dilantik oleh sultan untuk mewakilkan diri dia menggantikan sultan. Maka dia boleh jadi wali. Dak ha ni. Tu, nikah batil. Allahu akbar. Yang ni yang kita takut. Sebab tu kena jaga sungguh-sungguh berkaitan dengan anak angkat ni. Kita kena maklum pada dia identiti dia yang sebenar. Jangan kita sorok. Tak sayang, kita sayang. Tak, lebih baik kita bagi tahu daripada waktu dia kecil, daripada dia tahu waktu dia nak nikah. Nak nikah baru tahu nak angkat, letih kita, tuan-tuan. Tak, kesian ke budak tu. Dia punya lepas baru dia tahu bahasa nak kahwin, baru dia tahu nak angkat. Tak ada dengan kita lepas dia tu. Dia menikah pakai tak balik lah rumah kita. Tu. Pasal apa? Dia dibohong. Dia dibohong daripada kecil sampai ke besar. Jadi eloknya minat menjaga diri dia, kita bagi tahu dia waktu dia masih kecil lagi supaya dia